Saudaraku, saya teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'adz. Allahu akbar. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bergetar arsy-Nya Rahman disebabkan kematian dan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika beliau meninggal, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat kemudian mengatakan bahwa siapa sahabatmu yang ketika meninggalnya arsy Rahman bergetar dan Allah subhanahu wa ta'ala tertawa dan senang. Allah, tidakkah hati kita merasa cemburu dan ingin melakukan hal yang seperti itu? Tidakkah Anda rasakan hati Anda mulai bergetar dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Akan tetapi kita semua terlena dengan mata, telinga, dan semua yang bisa melalaikan kita dari kehidupan akhirat sana dan melihat kepada fata morgana dunia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku, kita adalah makhluk-makhluk manusia akhir zaman, yang mana fitnah selalu bertebaran di antara kita. Bisa jadi kita di paginya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di sore harinya kita kufur kepada pencipta kita. Oleh sebab itu, kita kembali menelisik ulang, menyimak kisah-kisah terdahulu bagaimana orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kapan kita menjadi orang-orang yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan hati kita tidak merindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan hidup kita akan terus seperti ini dijajah oleh hawa nafsu dan fatamorgana dunia, sahabatku? Mulai saat ini, berjanjilah untuk membuat Allah tertawa dan arsy Allah bergoncang. Tentu dengan semua pengorbanan yang tidak mudah, sahabatku. Dengan pengorbanan yang begitu-begitu sulit, dengan cucuran keringat dan darah Anda, sahabatku. Ya, saya tidak melebih-lebihkan cerita kepada Anda semua. Akan tetapi dengan pengorbanan seperti itulah, Allah akan tertawa dan senang menerima arwah kita berada di sisinya.